Assalamualaikum, hai guys, apa kabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku, Syafiq Eji. Okay guys, so macam aku cakap dalam video ke lepas 3 hari aku akan buat cabutan lah untuk nombor yang hampa pilih tu kan. So first of all, aku nak ucapkan selamat hari raya. Maaf Zainal Batin, sekarang ni pagi raya. Aku pun tak boleh keluar ayah, hampa pun tak boleh keluar ayah, PKP. Jadi aku pun buatlah video untuk giveaway tu. Dan ada lebih kurang 70 komen jugalah yang dah support aku punya channel, yang tulis nombor. Dan ada yang sama juga, aku dah cakap jangan sama. Nanti aku akan pilih yang mana paling awal je, kalau yang sama tu. Okay, tapi tak apa. So aku ada masalah sikit dengan aku punya PC. Kalau ikutkan aku nak direct terus untuk buat recording daripada dalam PC, audio daripada PC. Tapi sebabkan aku punya itu, beberapa PC aku ni kena kilat dan atau ada problem dengan aku punya audio card apa, dan aku record je macam ni. Dan aku akan letak untuk roll tu adalah video untuk roll, aku screen record. So ya, aku rasa tak ada apa dah kot. So kat sini kalau hampa boleh tengok, ada banyak nombor yang hampa tulis kat sini kan. So aku ucapkan terima kasih dan good luck lah untuk hampa yang mana dah tulis tu kan. So jom kita buat cabutan. Bukanlah cabutan pun, dia lebih kepada roll nombor. So dekat sini hampa boleh tengok, aku dah letak nombor. So ni nombor hampa lah yang hampa tulis. Jadi kalau jap pergi, kalau aku roll, aku just control F untuk cari nombor hampa lah. Kalau ada, ada lah kan. Tak payah aku nak tengok satu-satu. So ini hadiah-hadiah. Tempat pertama akan dapat topi Red Bull. Tempat kedua design Yamaha. Tempat ketiga topi Bell. Tempat keempat dan kelima hampa akan dapat Petronas F700. Dan ada lagi. Aku lupa nak beritahu yang hampa akan dapat, setiap pemenang ni akan dapat stiker lah. Stiker aku punya Ride Explore Vlog dengan aku punya stiker logo lah. Ni yang pelekat lah, kat mana-mana pun nak dekat kan. So jom kita buat cabutan kita. So kita akan roll number lah. Okay guys, ni dah. Ini yang kita akan guna. So sekarang untuk cabutan tempat kelima eh. Okay, jom kita start. Okay, stop. 11. Aku rasa macam ada tadi nombor 11. Fine, 11. Fine. Okay, ada guys, satu nombor 11. Nombor 11 guys. Nombor 11. Jom tengok siapakah gerangan nombor 11. 11. Akil Ikram. Okay, Akil Ikram, tahniah sebab menang. Copy dulu nama dia. Yalah, tak tulis je lah. Akil what? Akil Akram kan? Akil Akram. Okey, tempat kelima, Akil Akram. Akil Akram. Alright, tanya sebab berjaya untuk menduduki tempat kelima. So sekarang cabutan untuk tempat keempat. Okey, bismillah untuk tempat keempat. Stop. 41. Ada ke 41? Macam tak ada. Oh, tak ada. 41 tak ada. Kita buat roll lagi. Okay, stop. 71. 71. 71. Tengok. Tak ada juga. 97. 97. 97. 97. Tak ada juga guys. Next. Tempat keempat, kita mencari nombor untuk di tempat keempat. 42. 42. 42, jom kita tengok. 42. Ada. Ada pemenang tempat 42. Ada pemenang guys, tempat 42. So siapakah yang bakal memenangi tempat 42 ini? Kita mencari. Okey. Tahniah kepada Wan Hazim kerana memenangi Petronas
Sprinter F700. Okay, next. Hadiah sponsor daripada Design Padu. Yang dua yang bawah ni aku yang bagi. Dan tiga atas ni Design Padu yang bagi. So, kita mencari tempat ketiga ya. Bismillah untuk tempat yang ketiga. Start. Stop. 37. 37. Ada guys, ada satu 37. 37 guys. 37. Siapakah gerangan yang menulis nombor 37? Amin. Amin XD. Okey, Amin XD tanya. Sebab cap yang kuasa paling lawa antara tiga tu adalah cap bell ni lah. Okey, Amin XD tanya. Memenangi cap bell yang antara ramai yang nak. Okey, seterusnya. Kita mencari tempat kedua untuk memenangi cap Yamaha. Okey, stop. 95. 95. Ada orang ke 95? Tengok. Ada guys. 95 ada. Tapi siapakah yang menulis? 95. 95. Kita mencari nombor 95 guys. Oh, ada ni. Muhammad Firdaus Muhammad Tamizi. Tahniah bro. Dapat cap Yamaha. Muhammad Firdaus. Okay bro, tanya menang cap Yamaha. Okay, last. Last number guys. Random. Let's start. Stop. 57. 57 guys. Adakah 57? 57 tak ada. So, terus lagi. Stop. Satu guys. Satu guys. Nombor satu guys. Nombor satu. Tak ada guys. Nombor satu tak ada orang tulis guys. Aduh, luck betul lah. Nombor satu dengan nombor 100 tu memang luck lah. Kalau sampai tak tulis tu memang rugi. Nombor satu tak ada guys. Okay, start. Stop. 88 guys. Tapi kalau 88 pun macam tak ada. Kita tengok 88. Tak ada guys. Nombor 88 pun tak ada. Okay, start. Stop. 74. 74 guys. 74 pun tak ada. Lagi satu je. Lagi satu je last hadiah nak bagi ni. Stop. 79. 79 pun tak ada juga guys. Okay, start. Oh, stop. 31. 31. Kosa macam ada 31. Yes. Okay, ada guys. Nombor 31. Siapakah gerangannya yang menulis nombor 31 ini? 31. Saya mencari pemilik cap Red Bull. Nombor 31 guys. Okay. Haris Nuaim. Tahniah bro. Haris Nuaim. Okay, dengan itu berakhirlah kita punya pencarian untuk hadiah-hadiah giveaway. 3000 subscribers Shafiq AG. So kepada yang tak menang, aku minta maaf lah sebab tak ada rezeki yang pala kot. Dan kepada pemenang, tahniah sebab join, sebab berjaya menang kan. Ada rezeki yang pun boleh menang. So, untuk macam mana nak menang, nanti aku akan letak pin komen dekat video bawah. Dan apa komen, apa punya Instagram, apa dekat pin komen tu lah. So, nanti aku akan DM apa, ambil detail alamat, nombor telefon, nama apa. So, jangan lupa buat eh. Dan kalau boleh, aku nak settle benda ni dalam masa 3 hari lah. So, aku boleh dapat detail apa, nanti aku pergi sekali post je semua. Nanti kalau ada yang tak bagi detail, so ada yang bagi, so aku nak kena pergi pejabat post banyak kali nak post lah, banyak banyak kerja pula kan. So dalam masa 3 hari sebelum 3 hari lah aku boleh dapat detail apa ni. Make sure apa tulis kat bawah lah, kalau tak memang susah sikit lah kan. Okay guys, so apa-apa pun aku ucapkan tahniah lah dekat apa sebab join aku punya ni, aku punya kontes yang hadiah pun pada aku biasa-biasa je kan. So insyaAllah akan ada lagi kot giveaway. Tak tahulah nanti tengok macam mana kan. Kalau
10K lah, 10K. 10K kita jumpa dekat 10K lah insya-Allah kan. Sekarang pun semalam baru malam maya, semalam baru hit 4K kan. So hangpa ni memang terbaik lah support aku punya channel kan. So tu je untuk video kali ni. Apa-apa pun stay safe lah kan. Semoga PKP ni cepat habis, cepat selesai dekat Malaysia ni. So kita boleh ride balik macam biasa, kita boleh keluar macam biasa kan. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao.